Oke teman-teman, ini Abi udah sampai di rumah. Kita mau main merpati, cuman bukan main dulu ya Ti ya. Kita mau ngasih makan dulu Ti. Coba Ti kasih makan Ti. Ada siapa aja Ti? Itu Ti bawa Ti, karena yang itu bawa Ti. Siapa ini? Kita kalau pagi-pagi gini kita sambil jemur ya teman-teman ya. Nih, jemur merpati. Hei Kaciko, nih Kaciko ikut juga nih ngasih makan merpati kesayangan. Mana ya punya Kaciko ya? Si Joshua mana Joshua? Oh, ternyata bukan di sini teman-teman Joshua ya. Mana Jen? Oh, itu betinanya. Oh, ini kuda goib teman-teman. Nah, kalau Joshuanya Abi ambilin ke Kaciko. Tunggu ya. Itu Kaciko yang ngasih namanya teman-teman. Namanya Joshua katanya. Yo, Abi ambilin. Nih, Joshua di sini Kaciko sebentar. Oke. Awas kotor Kaciko. Awas dulu. Hei, Joshua. Tuh udah pinteran ya, dia inget. Joshua sini. Awas yo. Iya, badannya tuh. Nanti dia loncat. Ayo. Tuh, dia lebih jinak nih. Yang ini agak baik. Ini karakternya lompat Kaciko. Dia sukanya lompat-lompat terus nih. Kayak Kaciko kan suka main lompat-lompatan ya. Kayak Pak Ti juga kalau main di playground itu ya. Yuk, kita coba Ti. Nih, Ciko langsung mau lepasin. Dari dekat dulu tapi ya. Dari dekat dulu dari mobil Kaciko tuh. Nah, dari dekat nanti dia mundur sampai dia udah hafal lintasannya ya. Oke, ini Kaciko ngelepasin nih. Kita panasin. Hei. Hop. Nah, ini merpatinya masih belum terlalu kencang karena memang baru pati beli ya. Apa? Mau pegang betina? Yakin bisa? Bisa ya? Bentar, Om pegangin dulu. Nih, Ciko. Kalau Kaciko nggak berani ngelepek, cukup pegang yang benar. Nah, Ciko langsung bisa dong. Baru berapa hari udah jago main merpatinya. Nah, Kaciko supaya dia bisa mendarat di tangan Kaciko. Nah, iya. Kenapa, Jen? Dipatok. Oh. Oh, dinaikin. Nah, nih. Bentar. Caranya Kaciko, nih dekatin sama ke jantan. Dekatin sama yang jantan yang lain. Dia pasti marah nanti. Dekatin sama yang ini nih. Tuh, nanti dia panas tuh. Nah, kan lihat tuh. Tapi nanti dinaikin tangan Kaciko nih bentar lagi nih. Nih teman-teman, Kaciko udah berani main merpati ya. Ini merpatinya pemberian namanya dari Kaciko, namanya Joshua teman-teman. Warnanya ini warna kelabu. Kok dia mau matok kok? Nggak matok dia Kaciko. Ayo, hei, coba Kaciko lari ke sana, nanti dia ngejar deh. Hei, lari Ciko, lari ke sana. Oke teman-teman, seru banget ya Kaciko dikejar-kejar sama merpati Joshua. Lari Ciko, lari. Nih. Kejar deh, push. Wih, dia ngikutin Kaciko ya, teman-teman ya. Seru banget teman-teman Kaciko. Ini patinya lagi belum mau main merpati. Kaciko masih awas kucing, awas. Ciko sini. Hati-hati. Kalau kucing dia suka nyergap ini burung, nanti dicakar. Capek ya. Nah, apa? Iya, makanya jagain, jangan sampai dicakar. Pernah ya burungnya Pak Ti dicakar sama kucingnya tuh ya waktu itu ya. Tadi dikejar tuh sama kucing itu nih, yang putih. Nakal dia. Untung langsung dia lari ya, pinter nih Joshua. Nih, nangkapnya gitu, Ciko. Hop. Bukan gitu, taruhnya gini. Nah, coba taruh di pundak Kaciko, berani nggak? Tih, iya Jain. Oh. Tih, iya, taruh di pundak Kaciko Tih, tolong Tih. Ya. Nih, taruh di pundak Kaciko Tih biar dia jinak sama Kaciko. Kan namanya Joshua nih. Nih merpatinya Kaciko. Bukan Kaciko, maksudnya pemberian namanya dari Kaciko. Tapi kalau Kaciko mau juga nggak apa-apa. Mau nggak Kaciko? Tapi kayaknya Kaciko nggak punya. Bukan, Kaciko nggak dibolehin nyuruh membati. Iyalah, nggak apa-apa, main bareng aja. Tuh teman-teman, dia mau main sama Kaciko nih, makanya kayak gitu dia. Nih teman-teman, Joshua, jinak kan Joshua? Nah, yuk ikutin Nabi yuk. Nah, Joshua naik di pundaknya Kaciko nih. Wih, naik ke situ lagi. Coba pakai tangannya. Oh, jadi Kaciko dia itu ada masa-masanya Kaciko. Kadang dia giring, kadang dia bertelur. Udah pernah belum lihat telur merpati? Belum. Mau lihat nggak telur merpati gimana? Tih, ambilin telur kuda goib di dalam situ. Enggak, itu kuda goibnya di situ. pengen juga ya. Nih, Abi ambilin telur, bukan dulu nih. Dulu ini bukan telur kuda gaib ya. Ini telur. Bentar Abi liatin dulu nih. Tuh, aduh. Nih. Waduh, kotor banget teman-teman ya. Nih Abi bersihin dulu ya. Kayaknya ini gagal ya. Iya. Iya, satu aja. Iya, Jain. Awas dulu teman-teman. Nih, iya, habis ini kita beli ini. Yo teman-teman. Abi itu telur beneran atau bongbong? Telur beneran. Hah? Nggak apa-apa itu jinak. Tuh Kak Ciko, itu telur merpati. Belum pernah kan lihat kecil kayak gini. Ini kecil banget Ciko. Ini ih, tapi kok hitam gitu ya? Kayaknya ada jangan-jangan ada anaknya, Ti. Wow. Tuh, ini kalau telur ayam kan gede, yang kuning. Nah, ini mah telur merpati. Dia tiap 2 minggu sekali dia bertelur. Nanti kalau udah besar segini bisa diceplok. Nah, ini bisa dimakan teman-teman. Kayaknya ada isi. Ih, bener Ti. Tuh retak loh ini. Jangan-jangan ada isinya nih. Gimana kalau kita buka nih, teman-teman? Tuh, lihat tuh retak. Aduh, retak tuh, lihat tuh. Retak. Tuh. Bener nih, teman-teman nih. Coba ambil lihat dulu ya. Ini hitam, dalamnya jangan-jangan kita nih. Pasti mau nyemplok enggak, Teh? Sampai mau nyemplok. Ya, taruh dulu betinanya di sini. Bentar ya. Kita coba, teman-teman ya. Yuk, kita lihat nih. Ini telurnya si siapa namanya? Si Entong ya? Iya, Entong. Kita coba di sini aja deh. Di sini aja deh. Di sini. Yuk, ikut deh, Kaciko yuk. Coba diceplok. Yuk, kita celat tuh. Biar aja di sini. Yo teman-teman, di situ. Ada anaknya loh. Ya nggak apa-apa kalau ada anaknya berarti belum berhasil. Tapi itu kayaknya udah ada retakan ya. Nah di sini Ti, nih lihat Ti. Coba, awas. Coba nih lihat teman-teman, kita lihat ya. Retak banget nih. Ih. Coba buka. Nih teman-teman, Pati mecahin telur si ini nih, Entong. Si Entong teman-teman. Iya dulu punyanya Entong. Coba buka Ti. Kira-kira ada anaknya nggak Ti? Nih teman-teman. Coba lihat dulu Ti. Buka Ti, jangan takut. Ketok lagi dong. Takut. Nggak apa-apa. Geluh nanti. Geluh. Sini Abi yang Pati ngerti geluh juga. Bismillah. Ceplok. Itu.